Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Prasetyo di channel YouTube PM Agro Channel. Informasi seputar pertanian. Di video kali ini kita akan melakukan penyemprotan untuk tanaman jagung di usia tanaman 20 hari setelah tanam. Di sini untuk tanaman jagung, varietas yang kita tanam ini jagung ketan atau jagung pulut dengan merek dagang jantan F1 dari Panamera, dimana ini nantinya jagungnya berwarna ungu. Di sini kita tanam dua jenis. Kalau yang di situ untuk jenis ungu, di sini kita tanam untuk yang jenis putih ungu dengan merek dagang benih rasanya F1 dari Panamera. Sama-sama usia tanaman 20 hari setelah tanam. Oke. Dan untuk pestisida yang kita gunakan adalah kita menggunakan fungisida dengan bahan aktif Dimetroma dengan merek dagang Agrobat. Ini fungisida ini untuk perlakuan benih masih sisa dan kita akan semprotkan. Dan untuk mengatasi ulat kita menggunakan Metindo, bahan aktif Metomil, dan kita mix dengan Emasel seperti biasa. Bahan aktif dari Emasel adalah Emamectin Benzoat. Kasih 40 ml. Dan untuk pupuk atau nutrisi kita pakai Plant Nutrition Amazing. Untuk kandungannya ini adalah semi organik, dan untuk dosis 1-2 mili per liter air. Dan manfaat untuk nutrisi Amazing ini dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, memperbanyak akar dan anakan pada tanaman padi, memperbaiki tanah dari sifat asam-asaman, tanaman lebih hijau dan sehat, mengatasi tanaman padi daun kemerahan, mengatasi stres dan keriting pada tanaman cabai, menstabilkan pH tanah secara cepat, memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan unsur hara, meningkatkan imunitas tanaman, meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk kimia dan menghemat penggunaan pupuk kimia hingga 50%. Nih. Dan untuk teman-teman, untuk yang ingin mencoba menggunakan nutrisi Amazing ini harganya
sekitar 70 sampai 75.000 tergantung kios. Dan misalkan di kios terdekat Anda belum tersedia, Anda bisa beli melalui aplikasi Shopee. Nanti saya akan linknya akan cantumkan di deskripsi. Oke teman-teman, untuk tanamannya seperti ini kondisinya saat ini di usia 20 hari. Oke teman-teman semua, mohon dukung terus channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.